Budi Cahyadi resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP Tanjung Pinang. Budi menjabat BNPP menggantikan Junaidi selaku pejabat lama. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jabatan Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP kelas A Tanjung Pinang secara resmi diserah terimakan kepada Budi Cahyadi menggantikan pejabat lama Junaidi. Penandatanganan serah terima jabatan dilaksanakan dengan cara sederhana di halaman kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BNPP kelas A Tanjung Pinang yang disaksikan seluruh pejabat dan pegawai. Pejabat yang lama menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pegawai dan anggota tim SAR selama menjabat sebagai Kepala Kantor Tanjung Pinang. Adalah saya lanjutkan dengan untuk memperbaiki. Sehingga hari ini saya berdiri di sini, sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman Reskuer, teman-teman pegawai Tanjung Pinang atas dukungannya selama 3 bulan 6 hari ini di dalam pelaksanaan tugas saya. Pergantian pimpinan Kepala Kantor BNPP Tanjung Pinang yang sebelumnya bernama Kantor SAR ini ditandai dengan penyerahan tongkat komando dari pejabat lama kepada pejabat baru. Budi Cahyadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor BNPP Kota Manado, Sulawesi Utara dan pernah juga menjabat sebagai Kepala Kantor SAR di Aceh, Sorong, dan Palembang. Sedangkan pejabat lama Junaidi mendapat promosi sebagai Kepala Kantor BNPP Kendari, Sulawesi Tenggara. Jangan perayaan dan beberapa dalam 3 bulan 6 hari Pak Junaidi di sini itu ada beberapa kecelakaan yang kami monitor dari kantor SAR Manado sana, itu yang beliau tangani. Jadi intinya kalau saya akan mempelajari apa yang sudah Pak Junaidi perbuat programnya itu, kemudian akan saya lanjutkan, bahkan akan saya tingkatkan. Dalam acara ini juga diserah terimakan jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor BNPP dari Hasnawati Junaidi kepada Ketua yang baru Siska Budi Cahyadi. Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan.